tadi pendapatnya satu-satu apa sih? Setahunya kamu aja. Udah tahu kak? KPI. KPI. Itu singkatan. Sarjana kesehatan. Pendidikan kak. Oh ya, pendidikan. Ada P-nya kak? Iya. Ya. Kalau diganti P-nya yang lain? Belajar kak. Oh ya, udah. Iya. Ini ada ini mau. Enggak. Harus tahu. Terserah mau singkatannya apa yang ada di otak ada. Dalam ya pembayar nih. Enggak tahu sekali banget aja itu maksudnya. Itu singkatan namanya. Pernah dengar sih tapi enggak. Tahu enggak SKP itu? Enggak. Sekali banget aja. Surat, terus keterangan. Terus tadi tinggal P sama I. Dapat 100 nih, quiz-nya. Pernyataan ya. Pernyataan. Terus I-nya? Oh ya, ikatan antara kamu dengan dia. Jangan kau berulang, setrakan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Jadi kakak mau tanya-tanya. Assalamualaikum. Ya namanya siapa? Juwita. Juwita. Juwita banget. Aku mau tanya tentang SKPI. Tahu nggak itu SKPI apa? Itu tahu. Singkatannya SKPI kan itu adalah sebuah singkatan. Apa maksudnya? Itu boleh mah? Boleh. Udah restu tak? Ini? Harus tahu. Biar ada isi videonya. Kebetulan tahu nggak SKPI itu apa? Ya apa? Pokoknya buat nanti pas mau masuk kerja nanti itu juga digunain buat apa ya penunjang kita, oh ilmu kita tuh dapat dari seminar-seminar itu. Oke, sedikit saya menolong jawab. Sama saya Rela Tumatul Kauzan. Oh iya, kan lagi ya? Oke, mau tanya tentang SKPI tau gak sih SKPI itu? Setahunya aja deh. Gak tahu. Setahunya gak tahu apa-apa. Misalnya S itu apa, K itu apa. Gak tahu. Masnya gak tahu guys. Mau tanya tentang SKPI. Tahu gak apa-apa? Setahunya aja. Enggak sih, gak tahu. Aku sih kuden, S itu surat. Gak tahu. Tahu gak kakak SKPI itu apa? SKPI itu kita ada ini belum tahu. S itu surat nih, aku kasih clue. S itu surat. Nah, terus K nya apa, P nya apa gitu, I nya apa menurut kakak? Ini tantangan. Iya. Iya. Surat keterangan. Ini ada keterangan. Iya. Terus keterangan. Pendidikan. Pendidikan berada. Terus pendidikan. Terus. Surat keterangan pendidikan. Internasional. Salah sih kak, tapi udah kak, lumayan. Selesai gak? Logaritma? Iya, logaritma. Tapi kakak tersiap enggak? Tau gak? Itu apa? Gak. Gak kakak, oke. Jadi ada kasih clue nih, S itu adalah surat. Kira-kira K, P, dan I itu keputusan. Halo. Gak tahu. Surat keputusan pemerintah Indonesia. Eh bukan, apa ya? Ya tadi krik. Nah, S
SKPI ini berbeda dengan transit akademik yang kita terima di ijazah. SKPI adalah dokumen yang berisikan tentang segala capaian yang diterima mahasiswa, mulai dari kepesertaan dalam seminar, workshop, panitia, dan juga sebagai delegasi dalam berbagai lomba. Sedangkan transit akademik adalah nilai yang dicapai ketika menempuh suatu mata kuliah. Jadi, SKPI ini adalah sebagai salah satu gambaran bahwa kita sebagai mahasiswa selalu aktif dalam kegiatan akademik maupun non-akademis. Nah, ketika kita menerima SKPI ini, banyak hal yang bisa kita peroleh, terutama sebagai salah satu gambaran objektif terhadap hal yang telah kita tempuh selama masa kuliah, dan juga sebagai nilai tambah kita ketika kita nanti melamar bekerja. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait SKPI. Semoga dengan penjelasan terkait SKPI ini menambah daya tarik bagi mahasiswa untuk terus aktif dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa!